Karena sekarang tanggal 28 Oktober itu hari apa, Pak? Hari apa sekarang? Hari Jumat. Iya, hari apa? Hari nasionalnya apa sekarang? Masa nggak tahu 28 Oktober Sumpah Pemuda. Nanti Bapak kita berikan sanksi Bapak menghafal Sumpah Pemuda. Kalau Bapak hafal, nanti kita kasih lepas. Ya, silakan diparkirkan dulu kendaraannya, ya. Rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, yang saat ini memang sengaja kami dari Sanksi Sosial. Bukan, halo, baik, Pak. Maaf ya, Pak. Karena kebetulan sekarang hari Sumpah Pemuda, Semat bisa bacakan Sumpah Pemuda atau Pancasila. Manusia adalah yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang sekarang tanggal 28 Oktober. Ada yang tahu 28 Oktober itu apa? Hari apa? Nanti dapat hadiah yang baca. Ya, jadi kami sampaikan untuk bagi pelanggan di mohon maaf, saya minta waktunya sebentar bahwasanya pemerintah tidak menetapkan peraturan perundang-undangan terkait jalan raya. Tolong rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, tolong di sertifikat lagi yang kami kumpulkan itu pelanggarannya sudah disampaikan kepada petugas yang tadi memberikan ada yang tidak menetapkan.